Penyidik Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi bermodus kencan online. Digelar Kapolda Metro Jaya pada Jumat 18 September 2020. Rekonstruksi dilaksanakan di dua tempat yakni di Kapolda Metro Jaya dan apartemen Mansion Pasar Baru Jakarta Pusat. Kedua tersangka dihadirkan dengan inisial LAF dan DAF. Ya, kita skip lagi, langsung masuk ke sebenarnya sebelum ini mereka ada melakukan kegiatan di dalam rekonstruksi yang akan digelar pada 13 TKP dan sejumlah 37 adegan serta saksi yang akan melakukan 37 adegan di 13 TKP. 12 TKP akan dilakukan di Polda Metro Jaya, sementara 1 TKP akan dilakukan di apartemen Mansion. Terdapat 3 TKP utama dalam kasus ini. Pertama, di apartemen Mansion yang merupakan tempat pembunuhan dan mutilasi. Kedua, di apartemen Kalibata, tempat pelaku menyimpan mayat potongan tubuh korban. Dan ketiga, di rumah kontrakan di Cimanggis, Depok. Setelah berhasil menguras uang korban, tersangka membeli 11,5 gram emas berbagai jenis, sepeda motor Yamaha NMAX, dan nanti akan dijelaskan lagi di TKP berikutnya. Emasnya ya masih di toko emas yang sama ya.